Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel saya. Di kesempatan ini bikin video apa bang? Jadi di kesempatan ini kita bikin video cara pemasangan baterai motor listrik Winfly. Ini motor listrik ya dari Winfly. Masuk toko, ini proses cara pemasangannya. Jadi sangat laris banget ya di toko Aran Marabahan untuk motor listrik. Jadi ada sepeda listrik, di toko Aran ini menjual ada juga motor listrik. Jadi untuk alamatnya di mana bang? Alamatnya Marabahan, Kabupaten Baritu Kuala, Kalimantan Selatan. Seberangan dengan pom bensin yang mau ke toko, turun dari jembatan Rumpiang kurang lebih 100 meter udah ketemu toko Aran Marabahan. Jadi untuk teman-teman yang mau beli motor listrik, sepeda listrik, dengan menyebutkan nama channel Rudy Motovlog mendapatkan potongan harga spesial dari toko Aran Marabahan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini proses pelepasan baut ya Mas Ipit ya. Ini Mas Ipit tampil beda nih hari ini. Super besar ya Mas Ipit ya, ruang dalamannya. Jadi teman-teman bisa lihat nih prosesnya. Ada beberapa, satu baut ya Mas Ipit? Satu baut. Ya. Menggunakan kunci? Ada pengamannya. Ada pengaman? Kunci 10. Menggunakan kunci 10. Jadi, teman-teman bisa ganti sendiri di rumah yang mau beli online. Berapa baterai mengipit bang Jet? 5. 5 ya? Ada 5. Mantap ini rambut kita ini, gaya baru ini. Abang Ipit atau Mas Ipit. Kepala mekanik sepeda listrik atau motor listrik di toko Aran Marabahan. Lima ya Mas Ipit ya, banyak juga ya. Jadi selama proses pemasangan ini saya tidak banyak ngomong ya. Jadi ada juga yang bilang, bang cari durasi ya? Tidak bosku, kita bukan cari durasi. Cuma ketika bos ada menjelaskan ke konsumen, ketika konsumen membeli saya tidak ngomong karena bos menjelaskan fitur. Seperti ini juga saya tidak banyak ngomong karena agar teman-teman bisa fokus ya untuk melihat cara pemasangannya dari Mas Ipit. Ada beberapa baut ya yang dari pabrik ya Mas Ipit ya. Dan kita kembalikan menggunakan kunci 10. Biar aman akinya. Oh aman ya, loncat. Sedikit ya, tidak loncat-loncat ya, lepas ya. Kontrolernya sangat besar ya Mas Ipit ya. Tuh, untuk teman-teman yang mau lihat kontrolernya, besar banget ya untuk kontrolernya. Ini bisa di-upgrade nih. Bisa ya? Bisa di-upgrade. Nah ini teman-teman bisa menanyakan langsung aja ya di IG Mas Ipit ya. Yang mau tanya-tanya masalah upgrade, modifikasi motor. Mas Ipit ini senang motor. Sepeda motor MX King, Satria F, Sonic, Scoopy dia modifikasi tuh untuk piston dan yang lainnya. Luar biasa Mas Ipit ini. IG-nya apa Mas Ipit? Agup triple. Agup triple 8 ya. Strip bawah itu.
Jadi posisi bagian bawah yang masih pecah yang dipasang duluan ya. Iya. Jadi untuk motor listrik atau sepeda listrik yang saya lihat ini yang berat itu baterainya masih pecah. Baterai yang berat. Kalau dari motor listrik ataupun sepeda listrik ya ringan atau tidak terlalu berat. Jangkauannya sangat susah di bawahnya. Agak susah ya masih pecah. Posisi bagian bawah, apalagi tangan kita ini agak lebih besar ya. Agak besar. Susah. Lihat konek. Oke, kita lanjut. Ini nggak boleh kebalik ya masih bitnya? Nyala. Kebakar. Kurang mana pick 24 ini kali ini motor di situ berapa koma ada kemarin blik di gampa yang kemarin dari dahulunya banyak di gampa kita kendaraan listrik. Posisinya sulit. Oh, masih ada yang kurang aja. Ya, di atas. Sisi bagian atas. Aman ya masih tidak ada percikannya? Gak ada, soalnya ini ada udah. Oh, untuk tampil speedo ini. Nah, jadi itulah proses cara pemasangan baterai untuk motor listrik Winfly keluaran terbaru ya. Cakep banget motor listriknya tuh. Ini warna hitam, di sini ada warna hijau ya.
semoga videonya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Dengan mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.